teman-teman semua, selamat datang di Max Mew Channel. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memberikan sedikit tutorial bagaimana cara cepat untuk memperpendek link menggunakan handphone. Nah, pada kesempatan kali ini, saya ingin menunjukkan bagaimana cara membuat shorten link atau link yang panjang diubah menjadi link yang pendek dan lebih mudah diingat. Nah, teman-teman di sini bisa menggunakan berbagai macam website penyedia shorten URL. Salah satunya di sini menggunakan bit.ly, s.id ataupun tinyurl. Nah, kita langsung aja masuk ke tutorialnya. Pertama, kita masuk ke browser kita terlebih dahulu. Di sini saya sudah masuk dan sudah membuka website bit.ly. Nah, teman-teman tinggal mengcopy aja link yang ingin teman-teman copy, dan jika udah di copy, kalian langsung scroll ke bawah untuk website bit.ly, dan di situ ada tulisan shorten your link. Teman-teman paste di situ. Setelah teman-teman paste, teman-teman langsung aja tekan tombol shorten yang ada di bawahnya, dan maka terbentuklah link yang pendek ya. Nah, itu teman-teman tinggal copy aja. Dan selanjutnya, kalau di website tiny URL, di sini kita tinggal paste juga langsung. Kemudian di bawahnya ada alias, atau kita bisa menggunakan customize your link. Misalkan kita kasih IG, karena link yang panjangnya itu adalah IG, kita kasih nama misalkan IG Naraya. Nah, kemudian kita make tiny URL, maka yang kecilnya atau URL pendeknya itu di custom sesuai dengan tadi yang kita tulis aliasnya. Nah, kemudian di website s.id juga teman-teman langsung aja tempel linknya, kemudian secara otomatis akan memperpendek URL-nya. Nah, akan muncul seperti ini. Teman-teman bisa mengatur link yang teman-teman pendekkan itu dengan membuat akun atau mendaftar, itu gratis. Nah, teman-teman bisa mengatur di situ jika ingin melakukan perubahan ataupun melakukan custom. Mungkin seperti itu untuk tutorial kali ini. Jika ada pertanyaan, silakan komen di kolom komentar, like video ini, dan jangan lupa untuk subscribe Max Mew Channel, karena kedepannya akan ada banyak tutorial menarik lainnya. Sampai jumpa di next video.